Untuk murai ready ya omku ya, untuk prediksi jantan, pastol jantan, terus untuk gambling ekor klewer ready semuanya, langsung dikepoin, gas 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 gas, pokoknya datang nikmatin dan info ke teman-teman kalau yang banyak jadi jantannya. Sukses ya selalu omku, monggo disimak omku. Teman-teman, tepatnya pada tanggal 16 Januari 2024, Om Budi berada di kios Abadibet yang ada di Jalan Palmera nomor 121 Jakarta Barat. Untuk penampakan stok, kita ready teman-teman, dan nanti kita akan spillkan satu per satu. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tanda lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update harga lainnya. Dan bagi Anda teman-teman yang menggunakan TikTok, jangan lupa setiap malam kita selalu ada live ya. Yuk satu persatu kita cek teman-teman. Untuk penambahan pertama kali teman-teman ya, tersedia juga untuk jenis burung Falek atau Parakeet Australia. Untuk Falek atau Parakeet Australia harga dibanderol cukup dengan harga Rp300.000. Untuk penambahan, oke, persiapan barangnya masuk teman-teman, gas langsung nanti kita bongkar. Untuk barangnya apa aja pokoknya kepoin, selalu setiap hari ada bongkaran terus teman-teman. Untuk jala suren teman-teman gacoran ready, harga dibanderol cukup dengan harga Rp390.000 saja teman-teman ya. Untuk penampakan jala suren gacoran, oke, silakan datang dan silakan dipilih-pilih garansi gacor teman-teman ya. Udah makan pur total, monggo silakan dikepoin teman-teman. Untuk kikok ya, untuk kikok harga cukup dibanderol dengan harga Rp500.000 saja teman-teman. Untuk kikok ya, kikok non tanduk ya, mandiri Rp500.000 sudah mulai makan sendiri pur total teman-teman, monggo untuk penambahannya. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung serindit Sumatera ya teman-teman ya. Untuk serindit Sumatera penampakannya teman-teman sehat-sehat ya teman-teman ya, ready, harga dibanderol cukup dengan harga Rp70.000 saja teman-teman. Untuk penampakan murai trotol jantan teman-teman, untuk penampakan murai trotol jantan ready teman-teman ya, harga dibanderol cukup dengan harga Rp680.000 saja teman-teman. Tuh untuk penampakannya garansi trotol ya 1000% teman-teman. Dan Budi scroll ke bawah, tersedia juga untuk jenis burung Seri Gunting Abu yang dari Sumatera. Untuk harganya dibanderol berapa Pak Kiki? Dibanderol cukup dengan harga Rp90.000 ya. Ready banyak teman-teman ya, ready banyak. Untuk penampakannya monggo langsung dikepoi. Dan Budi scroll ke bawah, tersedia juga Pak Kiki untuk jenis burung apa Pak Kiki? Anis merah, lolon mandiri, jaminan jantan dari ternakan ya. Untuk anis merah harga berapa Pak Kiki? Rp425 ya. Monggo teman-teman untuk penampakannya yang suka-suka loloan, yang suka untuk jenis burung yang jina-jina silahkan dikepoin. Oke, Om Budi scroll ke bawah, tersedia juga untuk jenis burung Seri Kandil. Seri Gunting Kandil ya teman-teman ya. Seri Gunting Kandil dibedakan menjadi 3 ya. Yang bondol harga Rp135, yang mulus Rp150 ya. Kebetulan di sini belum ada antena ya. Untuk penampakannya teman-teman, dan kita bergeser ke beranjangan. Oke, bagi teman-teman semua yang suka beranjangan, udah ready nih di kios Abadibet. Untuk beranjangan Farfa ya, yang dari NTB, banyak yang ada trotol-trotolnya omku, harga cukup dibanderol dengan harga Rp180.000 saja omku untuk penambangannya. Ya Pak Kiki, untuk penambangannya Pak Kiki? Ya om, pokoknya mah jangan ragu dalam timbang om, apapun jenis burungnya yang saya solusinya om. Karena ya, sudah terbukti ampuh om buat semua jenis burung om. Ya pokoknya bisa dicari di daerah Pasar Pramuka, di daerah Tunas Jaya, Mamur Jaya, toko Bapak Ajali, Mahkota, Lekmen, dan toko Pak Tono ya yang ada di pasar ya. Pokoknya kepoin yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat pokoknya menambahkannya teman-teman. Untuk Bus Tommy Sumatera teman-teman, ready ya yang cari-cari dari kemarin Bus Tommy Sumatera yang langka, pokoknya Abadibet ada. Harga dibanderol cukup dengan harga Rp30.000 saja. Dan untuk pleci, masih ke pleci, kita cari untuk pleci jenis pleci Madura ya teman-teman ya. Untuk pleci Madura ready teman-teman, harga dibanderol cukup dengan harga Rp35.000 saja teman-teman. Oke untuk penambahannya. Untuk pleci Dakun GS ya teman-teman ya. Untuk pleci Dakun GS
Harga dibanderol cukup dengan harga Rp180.000 saja, teman-teman, untuk penambakannya. Yang cari jenggot Sumatera, teman-teman ya, ready, harga dibanderol cukup dengan harga Rp180.000 saja, teman-teman, untuk penambakannya. Yang cari ijo betina ya, teman-teman ya, tapi yang udah bunyi-bunyi, siapa tahu untuk tempelan atau untuk ternakan, monggo silakan teman-teman, harga dibanderol cukup dengan harga Rp400.000 saja, teman-teman. Untuk setiap harinya, teman-teman ya, selalu kita bongkaran, kita shoot ya untuk penampakannya, dan untuk burung-burung kami strotolan ya. Dan jangan lupa selalu dikasih ISO ya, teman-teman, untuk penampakannya, teman-teman. Peranjangannya, teman-teman, kita selalu bongkaran untuk peranjangan, teman-teman. Itu jangan lupa selalu ditotosin ISO ya, teman-teman. Oke. Untuk penambakan setiap paginya selalu bongkaran dan selalu diliput dari live ya, teman-teman ya. Oke. Selalu ya, so ya, monggo langsung dikepokin semuanya geranjangan dan burung-burung yang lain. Bagus teman-teman ya, so ya, untuk ditotoskan karena berkhasiat menjadikan burung tambah sehat, dan semua pasar-pasar dari pasar Pramuka, pasar Solo Depok dan pasar yang lain di sudah mulai pakai untuk para pedagang untuk menotoskan setiap kali mau bongkaran, teman-teman. Tersedia juga teman-teman untuk jenis burung berinci kelabu. Untuk berinci kelabu sendiri harga dibanderol cukup dengan harga Rp100.000 saja, teman-teman. Untuk penambakannya monggo langsung merapat saja untuk penambakannya, teman-teman. Yang mau cari Yuina ready, teman-teman ya, harga dibanderol cukup dengan harga Rp200.000 saja, teman-teman. Untuk penambakannya langsung merapat, teman-teman yang suka Yuina. Dan Om Budi scroll ke kiri. Tersedia juga Pak Kiki untuk jenis burung Decu kacer mini trotol, Om. Decu kacer mini trotol ya. Jantan. Harga berapa Pak Kiki? Rp160.000 saja, teman-teman. Oke, untuk penambahannya yang suka Decu kacer mini trotol ya, monggo. Nah, beranjangan selalu masuk full stock terus, teman-teman. Tuh. Beranjangan masuk full stock terus. Untuk penambahannya langsung dikepo-kepoin, teman-teman. Digaskan, teman-teman. Bagi Anda para pecinta parkit ya, monggo langsung merapat. Untuk parkit harga dibanderol cukup dengan harga Rp45.000 saja, teman-teman. Untuk parkitnya sudah mulai untuk di ini, beranjangan ready, diternakan ya. Tuh, beranjangan ready. Tuh, beranjangan ready ya, Pak Mbe ya. Stoknya banyak, Om. Stoknya banyak beranjangan. Mantap-mantap, Pak Mbe. Harga berapa, Pak Mbe? Rp180.000. Jangan lupa selalu gesto ya, teman-teman. Tuh, selalu diacik ya. Selalu ditotosin gesto ya, biar mantap ya, Pak Mbe ya. Oke, untuk penambakannya, teman-teman. Untuk jenis jala kapas atau jala kapur ya, banyak namanya, teman-teman. Harga dibanderol cukup dengan harga Rp30.000 saja. Monggo langsung merapat, monggo. Dan Budi scroll ke atas, tersedia juga untuk jenis burung perkutut cemani, Om. Cemani ya. Untuk perkutut cemani harga dibanderol dengan harga Rp60.000. Untuk perkutut jambul. Oke ya, jambul ya. Untuk perkutut jambul harga berapa, Pak Ki? Rp100.000, Om. Harga cukup Rp100.000 dan Budi scroll, tersedia juga untuk perkutut Silver, harga berapa ini? Rp60.000 saja, teman-teman, untuk penambakannya. Oke, burung apa lagi nih, teman-teman, diambil? Oh, perkutut. Ready. Perkutut lokal ya. Oke, untuk penambakannya, teman-teman, untuk perkutut lokal harga dibanderol cukup dengan harga Rp8.000 saja. Monggo, Pak, gaskan, silakan. Nah, bongkaran lagi. Bongkaran lagi harga Decu ya, Decu. Bongkaran Decu. Oh, Decu lagi. Jadi ya, selalu bongkar sendiri, totosin sendiri, hidup mandiri ya, Pak Mbe ya. Oke. Berapa Pak Mbe harganya, Decu? Kalau yang ini 140. 140 ya. Kalau yang 150. Kalau yang trotol itu 160. Trotol 150. Masukan untuk hari ini, Pak Mbe. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah. Seperti itu. Oke. Monggo. Om bingung katanya. Ya. Oke, untuk penambangannya, teman-teman, untuk Decu monggo langsung berapa saja, teman-teman. Sehat nominal ya, Pak Mbe ya. Oke, untuk penambakannya. Untuk ciwa ready, teman-teman. Harga cukup Rp15.000 ya. Ciwanya sudah semi, pur semi, semi pur ya. Jadi penambakannya untuk ciwa-ciwanya langsung aja, teman-teman ya. Monggo dikepoin, teman-teman. Yang di live TikTok-nya Om Budi kemarin yang mau cari berinci rambut tungir. Ready, Omku, harga dibanderol cukup dengan harga Rp150.000 saja, teman-teman, untuk berinci rambut tungirnya. Untuk penampakannya. Dagun Garut juga ready, teman-teman. Dagun Garut harga dibanderol cukup dengan harga Rp125.000 saja, teman-teman, untuk dagun garutnya. Untuk boxer rawa-rawa ya.
Harga cukup dibanderol dengan harga Rp135.000 saja teman-teman untuk boxer rowo-rowonya, untuk penambakannya. Yang untuk masteran pedes ya teman-teman ya, untuk purai air mancur. Harga dibanderol cukup dengan harga Rp75.000 saja teman-teman untuk murai air mancurnya. Untuk kepodang hitam teman-teman ready, harga dibanderol cukup dengan harga Rp130.000 saja teman-teman untuk kepodang hitamnya ya, penampakannya teman-teman. Monggo langsung merapat aja. Nah ini teman-teman sri gunting abu dari Jawa, harga dibanderol cukup dengan harga Rp95.000 saja omku untuk penampakannya. Yang suka kepodang NTB omku, yang suka kepodang NTB harga cukup dibanderol dengan harga Rp230.000. Sedangkan kita scroll ke kiri, yang suka kepodang dari Jawa, untuk penampakannya teman-teman kepodang dari Jawa harga dibanderol cukup dengan harga Rp155.000 saja omku untuk penampakannya. Untuk jenis burung apa pak? Pitowi ya. Cucak pitowi ya. Oke, untuk penambangannya teman-teman, yuk cucak pitowi ya. Harga cukup dibanderol dengan harga Rp650.000 saja untuk cucak pitowi ready teman-teman ya. Monggo langsung merapat teman-teman untuk cucak pitowinya. Tuh, yang tadi bunyi-bunyi. Tuh, yang mau tuh betina tuh. Nah untuk betina nih monggo silakan, yang udah bunyi-bunyi ya, untuk pancingan-pancingan jantan-jantannya nih. Udah BBCU ya, BBI ya, harga Rp400.000 saja teman-teman. Untuk kacer pur total ya, harga dibanderol dengan harga Rp250.000 saja teman-teman untuk penambakannya. Untuk kacer pur total monggo. Yang lagi cari cililin hitam teman-teman ready, harga cukup dibanderol dengan harga Rp500.000 saja teman-teman untuk cililin hitamnya. Untuk penambangannya teman-teman, perkutut lokal ready ya teman-teman ya, perkutut lokal ready. Tuh penambangannya teman-teman harga cukup dibanderol Rp8.000 saja ya untuk penambangannya. Bongkaran full ya Pak Mbek untuk kenari Malang ya. Tuh bongkaran full, dan teman-teman semua nggak usah khawatir ya, nanti ini ada murai ya Pak Mbek ya, trip yang kedua ya, nanti mungkin sekitar 1-2 jaman lagi Pak Mbek ya. Murai dari Medan ya, udah anakan ya Pak Mbek ya, udah dari prediksi ya, dari yang jantan sampai yang kepasel lah dong. Oh gitu semua ya, pokoknya nanti dikepoin semuanya. Pokoknya kalau pagi bongkar, sorenya langsung habis. Nah pokoknya setiap hari lo om, ini bongkaran terus ini untuk semuanya, ini kita gas ya. Dan ini masih banyak teman-teman untuk jenis burung yang masih belum direview omku, dari ujung sampai ujung ya, itu banyak sekali burung-burung yang belum direview. Untuk jenis burung gacorannya langsung datang aja omku, silakan datang ke kios Abadi Bird ya, buktikan untuk harga murahnya ya. Sehat selalu, sukses selalu, om Budi doa, dan selamat pagi omku.